Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Angga Games. Oke bos, hari ini kita berada di suasana baru ya. Tempat baru di sini adalah tempat Mang Jani ke Mount ya. Ini adalah tempat kosong kita ya. Kita lagi nemenin ya, dia lagi lembur buat pengolahan bacan-bacan yang kemarin kita potong-potong karena belum beres ya. Nah, hari ini kita akan review sebagian ada bahan ya. Sebagian ada bahan, ada buat jarong-jarong, ada karping-karping juga buat liontin ya di sini. Oke, nah di sini ada juga kalimaya gitu ya buat nanya-nanya bahan cilopang yang kemarin bahan cilopang juga ada. Kenal sih mana mereka? Yang merayu untuk mau. Merayu untuk besok atau? Tok, ada ya. Abi pernah perkenalkan lah. Oke. Ya, perkenalkan karena ini kan bukan yang histori ya. Ini YouTube yang ini perkenalkan kamu. Abi. Abi. Jani. Jani. Di mana? Di Babakan Abi ya. Di Babakan. Ya, Mang Jani tukang gosok di Babakan. Ya, yang kena YouTube selalu ya, ayah salam-salam nak Manawi. Kanggo rerencangan Abi, nu di MI, anu kepungkur ngebuli Abi. Ayo na Abi tos sukses, jenter, ya, tos lebat karena YouTube. Terus jantan tukang batu air. Sade kak Bicici. Bicici, Ceedo, tukang karedo. Atas cekap, mudah-mudahan Kang Angga Gamestone terus maju perbatuan adiknya biar. Amin. Oke, biasanya segitunya bisa arutan meninggali ini. Dah dirinya rada sebel mulur nih meninggali nanti. Oke bos, ya barusan ada gangguan. Ya, oke kita akan lanjut ke batu ya. Di sini ada bahan cilopang. Boleh kan mau jadi gak alak. Di sini ada bahan cilopang ya. Bahan cilopang yang kemarin mau penasaran buat batu garut cilopang ya. Batu garut itu yang cilopang itu bahannya seperti apa ya. Nah, ini kita adakan bahan buat batu cilopang ya. Oke, sebelum kita lanjut buat bos-bosku yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan share juga ya. Buat yang sudah like, share, subscribe saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku semuanya. Sukses dan sehat selalu. Pokoknya jangan lupa komen-komennya ya, komen-komennya buat masukan-masukannya ya buat kita buat kedepannya biar lebih baik lagi ya, motivasi-motivasinya gitu ya bos ya. Silakan mohon dukungannya dan supportnya gitu ya buat kemajuan kita bersama ya, ya buat ya khususnya buat yang perbatuan akik Nusantara gitu ya, khususnya itu yang hobi-hobi buat batu cincin gitu ya buat semuanya ya. Oke bos, jangan berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke batu. Set, tarik, telak, drut. Nah oke, ini yang pertama dari kita ya bos ya. Dan ini adalah bahan buat batu cilopang. Dan yang kemarin buat nanyain bahan seperti apa bahannya ya, ini dia. Silakan ya, lihat, perhatikan ya dengan seksama ya. Oke, lihat, kita akan putar dengan pelan-pelan ya. Nah, seperti ini bahannya ya bos ya. Ini adalah batu cilopang Gunung Guntur dari Garut ya bos ya. Bahannya itu seperti ini ya. Nah, pusing-pusing dah ya kan. Tuh,
ya silakan. Nah ini batunya ya, dan buat bahan cilopang ini nggak ada yang gede-gede ya, nggak ada yang kiloan ya kan, kecil-kecil ya. Tuh peti-peti ini tuh, ini patahan alam ya, ini patahan alam, dan ini karakter kulitnya seperti ini dia ya, seperti ini. Nah dan ini adalah buat dagingnya ya, buat cilopangnya yang kita ambil itu ya ininya ya, jadi bukan ini, ini kulit, ini kemakanan si Jani ya, buat jadi Indorok Dog ya. Nah seperti ini, nah lihat klep-klepnya juga tuh. Oke kameramen bisa diperjelas lebih dekat. Hup. Nah lihat tuh klep-klepnya. Nah jadi sudah saya bilang buat karakter cilopang itu seratnya kayak zamrud ya, nge-es ya, seratnya kayak zamrud dia nge-es tuh, lihat dalamnya. Dan buat klep pelanginya, walaupun ini bahan tuh lihat, walaupun ini bahan belum digosok, udah ada tuh klep pelanginya. Jadi klep itu emang bawaan dari lahirnya, bukan dari fenomenal dari gosok ya. Jadi seperti itu tuh lihat klep-klepnya, nah seperti itu ya. Ini masih patahan ya, belum dikena pisau atau apa, ini masih patahannya ya tuh. Dan seperti ini karakternya, batunya seperti ini ya bos ya. Tuh ini dah batu Garut cilopang gunung guntur ya. Dan ini buat ini ada gradasi warna ya, ada yang merah dan ada yang putih di sini ya, tuh kan perhatikan. Nah ini kita ambil yang ini, itu adalah bahan yang paling besar dari yang kita punya ya bos ya, bahan yang paling besar dari yang kita punya ya. Karena kalau buat cilopang itu kebanyakannya kecil-kecil bos ya bahannya itu ya. Ini yang paling besar yang kita punya seperti ini ya. Ini sekitar dim, kalau kita ukur dari keseluruhan ya, dari ukur dari keseluruhan, ini dimnya adalah 38, untuk lebarnya itu 28, dan untuk tebalnya itu 29 ya, karena tebalnya kulit ya. Seperti itu. Dan ini adalah kulit, ini adalah dagingnya ya. Kalau ini bisa dibuat gede full gini ya, jarang-jarang, karena buat cilopang itu jarang-jarang yang, karena kita juga buat nyari bahan segede gini itu susah ya. Buat review, karena buat kalau batunya cilopang itu kecil, kalau buat di review itu mungkin kurang, agak kurang jelas ya bos ya. Makanya kita nunggu bahan yang agak gedenya pas waktu itu, makanya kita baru kita bisa review ya. Dan seperti ini barangnya ya, lihat dia ada kayak apa ya, kayak permata bahannya juga ya tuh ya, udah klep ya tuh. Dan inilah ya bos ya, nah seperti ini bahannya ya, buat yang jago-jago olah tuh monggo. Nang ini skill-skill dewa mungkin ya. Oke. Makanya saya bilang buat cilopang yang dim besar apalagi mumbul itu sangat susah, bos. Apalagi buat yang clean ya. Yang clean itu sangat susah barangnya. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Oke, ini adalah dari Bacan ya, bos. Bacok ya, Bacan coklat ya. Silakan buat yang doyan-doyan coklat-coklat natura, pelawan nih masih anget ya. Ini bahannya seperti ini ya, sudah kotak-kotak. Nah di sini ada garam, tapi bisa kebuang nanti pas penggosokan ya, penggosokan, jadi kan dipola. Nah ini bisa kebuang garam sini, jadi nanti ini segini, jadi pas pembentukan itu ini kebuang ya, jadi ininya aman ya, ini aman ya. Tuh ini sudah kotak ya. Tuh. Oke kita akan center. Nah seperti ini ya tuh, mungkin agak di sini, tempat di sini, karena saya sejak buat megang senternya agak susah ya. Nah seperti ini dia tuh, ini karena senternya kecil. Menurut kamu air senter gede mana mod? Nah ini bos, ini kita senter seperti ini tuh ya, tuh ya bos ya. Nah udah tembus barangnya ya.
Ya, kita tembus. Oke. Dan ini adalah berdimensi. Kita ambil estimasi dari paling panjang 25. Paling panjang estimasi ya, Bos ya. 25. Ini adalah 17 dan tebalnya 6. Ya. Tebalnya 6 ya. Nah, ini dia ya. Ini nyoklat ya, Bos. Silakan yang doyan coklat monggo langsung aja di BN. Ini harganya kita kasih 400.000 saja ya, Bos. Wow, kesegaran ya. Harga-harga ekonomis, harga-harga kopi aman ya. Silakan yang minat langsung aja ke WhatsApp pokoknya ya, Bos ya. Ini bacok ya, Bos. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini dia nomor 2 nomor 3 ya, nomor 2. Nomor 2 dari Bacan ya. Ini dia ya. Dan ini adalah bahan ya, campur coklat dan biru ya. Coklat kesegaran dan biru kesegaran ya. Oke, di sini lumayan gede buat dimnya ya, Bos ya. Nah, dan di sini ada garam. Ada garam di sini dan di bawahnya juga ada di sini. Tapi nanti ini bisa diambil bersih ya. Ini dibuang, dipotong. Nah, buat yang ini bisa dibikin atas ini aman, atas bawah aman. Kalau di ini masih panjang ya, Bos ya. Ini masih bisa dibagi dua kalau mau diambil bersihnya ya. Nah, ini adalah tuh dim 39. 39 dimnya 24 dan tebalnya adalah 6,5 ya. 6,5. Jadi masih bisa dibagi dua. Contohnya seperti ini, kita akan jelaskan. Nah, ini kalau dibagi dua, si bosnya potong pas di garam ini. Nah, ini masih gede, ini masih bisa dibikin satu. Dan ini satu ya, pergi sebesar ini. Dan kalau dibikin, otomatis ini bentuknya jadi seperti ini. Dan diambil yang paling kecil itu adalah dim 22 ya. Dim 22 ke, ini estimasi saya, ke 15 ya. Dan yang paling besar kalau jadi dua itu dimensinya adalah 23. Apakah 22 ini? Oh iya, 23. Jadi miringnya ambil ke paling panjang dulu ke sini. 23. Ini 24 ya, 24 ke 23 dan tebalnya itu adalah 6,5 ya, Bos ya. Jadi masih besar ini, walaupun dibagi dua masih besar ya. Tinggal ambil potong di tengah ini aja, karena kalau yang ini sudah pasti kebuang untuk pas pembentukannya ya. Jadi ini potongnya nanti pas pembentukannya gitu ya. Ya, wah ini coklat juga tuh, kesegaran ya, Bos ya. Tuh ya, seperti ini. Kalau mau diambil satu, ambil pengen gede si bosnya, jadi pengen di atas dim 30, ambil posisi ini dan dibuangnya yang ini. Cuma mungkin ada garam buat bagian bawah seperti ini. Dan ini bakal terjadi dimensi 32 ya. Oke, saya sudah jelaskan buat pemotongan dasarnya ya. Selebihnya silahkan bos aja yang atur. Ini kita kasih harga buat yang ini 850.000 saja ya. Why, harga sangat ekonomis ya, Bos ya. Gimana lagi kalau bukan di Anggok Game Stran Saing sa Uing ya. Pokoknya ya, silakan buat bosku yang minat, silakan nih bahan kotakannya ya. Ini Sita Center ya. Oke, ini nyala terlalu lampunya tuh. Kita yuk, ayo. Tuh ya. Coklat-coklat kesegaran ya, Bos ya. Tuh, coklat-coklat kesegaran. Yap, mantap sekali ya. Kesegaran jasmani dan rohani. Pokoknya kopi nying ciduh tadi. Moncot. Pokoknya kopi aman ya. Tuh. Ya, silakan buat bosku yang minat monggo langsung ke
WhatsApp. Wow, daging-daging, kaca-kaca, kaca-kaca ya. Nah, kaca-kaca, 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 harga dim segitu, dim 30, cuma di bawah 1000, gila, gila, gila ya. Silakan bosku ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini dia yang berikutnya, bos. Ya, masih di tentang coklat ya, bos. Nah, wow, oke. Seperti ini barangnya, bos ya. Nah, kita jual apa adanya. Oke, di sini ada masih kulit tipis ya. Ya, kemarin si bosnya udah lihat juga, buat yang lihat history saya, ini kulit-kulit tipis ya, bos. Tuh, lihat. Ya. Nah. Tuh, ini bahannya ya, seperti ini. Dan di sini ada garam, nanti ini kebuang karena ini di pinggir ya, pas penggosokan. Nah, yang tidak kebuang yang ini mungkin ya. Yang caranya buat gosok seperti yang tadi sama ya, bosku. Ya, sama. Kalau mau diambil bersih, si bosnya tinggal potong ke sini. Ini masih bisa diambil bersih dan ini juga masih bisa diambil bersih. Ya. Dan di sini coklat ya dan biru. Tuh, seperti ini barangnya. Kesegaran jasmani dan rohani. Ya, tuh. Wow. Ya. Nah, seperti ini barangnya. Lihat coklatnya, guys. Wow. Oke, kita senter. Oh, sebelum kita senter, kita diukur dulu ya. Buat yang ini adalah dimnya dim 40 dimnya ya, dim 40 dan tebalnya itu 23, lebarnya 23 dan tebalnya adalah 7 ya. Oke, bos, dan kita akan senter buat yang ini. Woi, kaca-kaca, kaca-kaca, fokuskan, fokus ya. Nah, kaca-kaca, kaca-kaca ya, bos ya. Gila, 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 gila. Nah, sini coklat ya, bos ya. Ini bukan hitam, ini coklat tuh ya. Coklat kesegaran ya. Ini coklat kesegaran ya, bos ya. Dan buat yang ini kita kasih harga buat yang ini kita kasih harga 900.000 saja, bos. 900.000 saja ya. Ini karena dimnya lebih gede ya. Silakan mau jumbo juga, wow, lihat. Kalau jumbo ini, wah, ketutup nih jari juga, bos. Ya, 900.000 aja. Silakan yang minat langsung aja ke WhatsApp ya, bos ya. Nih, harga-harga kopi aman dim-dim jumbo tuh. Kan? Jika hampir berapa tadi teh? 900. Hah? 900. Bukan dimensinya. Oh. 340 ya, bu, di 40, wah gede pokoknya, tas pokoknya, ya, oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Oke, ini dia yang berikutnya, bos. Nah, di sini ada biru ya, biru cinta, biru kesegaran ya. Nah, seperti ini, dan di sini ada garam di sini ya. Nah, seperti ini barangnya. Nah, wah, pokoknya kesegaran biru-biru, biru cinta ya. Oke, kita ini dimensinya adalah kita ambil yang terpanjang ya. Ini dimensi 41. 41 21 dan tebalnya itu 7 ya, bos. Nah, itu untuk dimensinya dan ini masih bisa dibagi 2 buat pemisah ini. Tapi kalau mau gede ya, kalau buat pakai-pakai nggak apa-apa, bos, kalau garam ya. Nah, seperti ini gede, masih di atas 30 lah ya, tuh dimnya sebesar ini ya. Silakan buat bos-bosku yang minat, monggo buat yang ini harganya 650.000 aja ya. 650.000 aja pokoknya ya. Oke, bos. Oke, kita senter. Nah, ini kita senter ya. Tuh ya, bos ya. Kalau barang tembus-tembus ya, bos ya, kesegaran-kesegaran ya. Dari sini tuh, lihat. Wah, ini terlalu nyala ini. Lampu dari lampunya ya. Ya, pokoknya barang tembus-tembus ya, bos ya. Oke, silakan yang minat langsung saja ke WhatsApp pokoknya ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini dia yang berikutnya, bos ya. Wow.
Oke, buat yang ini dimensi lebih tebal ya bos ya. Oke, ini masih digradasi dengan coklat, biru dengan coklat, ada totol-totol manja sedikit ya. Ini sudah kita pola sebelumnya tuh, ini ada ini polaan ya. Jadi besar dimnya ya, dan bumbu lah ini tebal ya. Ini kulit, ini kulit tipis, nggak akan dalam. Ya, seperti ini barangnya. Oke bos. Nah, buat ini dimensi adalah dimensinya 33. Ya. 33, 24, tebalnya 10. Oke, buat yang ini kita kasih harga 1000 ya. Buat yang ini kita kasih harga 1 juta saja. Dimensi udah pasti jumbo ya. Dapati dengan dim ideal. Ya, dengan dim ideal. Ya, bos ya. Oke, oke, kita center. Oke, kita akan center ya. Tuh. Ini, tuh. Ini senterannya ya. Karena senter kita ini baterainya lemah nih yang besarnya. Tuh, ya. Dan ini yang coklatnya. Tuh, yang coklatnya ya. Lihat. Pokoknya kalau barang sudah tembus ya bos ya. Tuh. Ya. Enaklah kalau barang. Oke, nah ini dia ya. Pokoknya langsung aja ke WhatsApp. Bisa kalau si bos-bosku minat, monggo langsung saja ke WhatsApp. Admin 1, admin 2, admin 3 siap. Ya. Jangan disia-siakan nih. Murmah, murah, murah ya. Oke, kita akan lanjut ke nomor yang berikutnya. Nah, yang berikutnya bos, silakan. Wah, kesegaran, kesegaran jasmani dan rohani ya. Oke bos, ini coklat-coklat kesegaran nih ya. Wah, pokoknya ya, si bosnya tidak gambling lagi ya. Jujur, kita buat bahan ini kita kalah ya. Kemarin yang lihat bos-bosku belahan-belahan video belahan-belahannya ya gitu, tapi itu kita udah resiko. Walaupun kita kalah, tapi tetap kita jual dengan harga kopi-kopi, kopi aman ya bos ya. Ya, oke, pokoknya tenang saja. Ya, oke, ini dimensinya. Dimensinya adalah 47. 47 ke 20 dan tebalnya adalah 6 ya. Ini masih bisa bagi dua besar-besar ya bos ya. Oke, nah ini barangnya nyoklat bos ya, silakan. Dan ini lebih kesegaran ya. Tuh lihat coklatnya juga. Buat yang ini kita kasih harga 1 juta saja ya, 1000 aja. Wah, ini masih bisa dibagi dua juga, masih besar ya bos ya. Dim-dimnya ideal ya. Oke, silakan buat yang minat bos-bosku, langsung saja ke WhatsApp. Tuh ini nggak usah di center gaji. Agar-agar ya. Ini masih panas nih, baru dipotong-potong, langsung kita review ya. Oke, kita senter. Nah, ini kita senter nih bos, seratnya halus ya. Ya ini lebih bagus ya, tuh lihat. Wow, coklatnya juga halus tuh ya. Silakan buat bos-bosku yang minat langsung saja ke WhatsApp ya. Kalau di anu udah cara pokoknya ya. Cekedot, glowing in the dark gitu ya. Alright baby. Nah ya, silakan 1000 aja ya. 1000 aja buat yang ini bosku. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Nah ini dia yang terakhir dari kita ya, buat bahan bacaan yang terakhir ya bos ya. Kita akan lanjut nanti ke carving dan jarong-jarong kesegaran ya. Oke, ini bahannya nih ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Wah, pokoknya ya. Lebih segar-segar ya, agar-agar ya. Kalau di anu nih, birunya. Birunya cinta pokoknya ya. Oke, buat yang ini kita kasih harga 900.000 saja ya, bos ya. Dimnya berapa, bang? Alright, baby. 3450 ya. Dimensi 50 20 dan tebalnya adalah 5 ya bos ya. Oke. Silakan yang minat langsung saja ke WhatsApp ya. Nih kesegaran-kesegaran cinta, kita senter sini.
Nah, bos tuh, wah, coklat, kaca, kacang ya. Wow, pokoknya kesegaran jasmani dan rohani ya bos ya. Tuh ya, coklat, kaca ya. Oke, buat bos-bosku silahkan yang minat langsung saja ke WhatsApp saja ya. Nih, kapan lagi ya bos ya? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, yang berikutnya kita ngopi dulu ya. Iya. Wah, si Jani leungit. Si Jani leungit. Jan. Pingsan bawa, woy. Pingsan juga nama. Aduh, ampun. Oke, bos. Nah, itu buat bahan yang bacan dan buat cilopang ya. Yang minat silakan langsung aja ke WhatsApp ya, bos ya. Langsung saja ke WhatsApp. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like dan share juga ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih saya ucapkan buat bos-bosku semua. Semoga sehat dan sukses selalu buat bos-bosku juga yang sudah belanja ya. Yang kemarin-kemarin sebelumnya sudah belanja sama kita ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih atas masukan-masukannya kepada kita. Insya Allah kalau ini kita akan ikutilah masukan-masukan si bosnya ya. Silakan buat komentarnya, langsung aja komen buat masukannya. Pokoknya masukannya buat kita kedepannya lebih baik lagi ya bos ya. Oke, buat yang bahan kita tutup saja dulu. Kita akan lanjut ke jarong-jarong kesegaran dan karping ya. Ada juga di sini batu raja ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tchau!